Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ini kita buat konten untuk playlist baru, yaitu apa, evaluasi dan hasil. Playlistnya evaluasi dan hasil, untuk mingguan kita upload seminggu sekali. Untuk mingguan kita upload seminggu sekali, jadi evaluasinya memang seminggu sekali di evaluasi dan hasil. Oke, langsung saja teman-teman. Ini sudah saya bukakan account history-nya ya. Balan sekarang itu menunjukkan 12,7. Lalu account history-nya profit 9,11 dolar, deposit 7,10. Jadi yang 10 sen ini, yang 0,1 dolar ini apa, auto ref, rebate, semacam rebate. Lalu tempo hari sempat withdrawal 3,84 dolar. Ini history profit dan lossnya. Tidak semua saya live kan karena tidak semua posisi open order tidak saya live kan karena tidak semuanya momentumnya itu kadang datang, dan kalau harus mempersiapkan live nya takutnya ketinggalan momentum, jadi langsung order gitu aja. Oke, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Masih lumayan, masih ada, masih profit. Semoga akunnya tetap bertahan lama, tidak margin call. Kalaupun nanti loss, ini memang sengaja deposit sedikit saja, karena memang disengaja dibuat. Nanti kalau kita materinya sudah sampai di manajemen keuangan, sebenarnya akun ini termasuk akun resiko tinggi. Maksudnya deposit cuman modal 7 dolar tapi lotnya 0,01 akun IJN atau akun standar. Itu akun standar, akun standar itu sangat beresiko. Secara money management ini tidak memenuhi syarat sebenarnya, sangat resiko tinggi. Nanti kita bahas di materi mengenai money management. Cuman kan memang high risk high gain, dan makanya saya coba hanya deposit 7 saja. Nanti kalau sudah mulai konsisten, kita naikkan dengan kita deposit agak besar lagi dengan apa, susunan struktur money management yang benar-benar ketat. Ini hanya akun buat geng-bengan saja, buat apa namanya, banting-bantingan. Hai, oke, terima kasih, begitu saja untuk sementara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat pagi. Jangan lupa subscribe dan share. Gitu. Terima kasih.